nyebrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanaan? Ini pagi Ucu sedang menuju ke Simpang Water Intake Tanjung Gading. Water Intake ini adalah tempat pengolahan air minum untuk kompleks perumahan karyawan Inalum, kompleks Tanjung Gading. Lagi kita akan berbelok ke kiri. Itu tampak di sana stasiun Tanjung Gading ya, stasiun kereta Tanjung Gading. Ya, ini waktu kira-kira pukul 7 pagi. Suasana masih berembun. Sepi ini ya, lokasinya sepi karena menuju tepi sungai. Pengolahan air bersih Tanjung Gading. Ya, inilah tempat pengolahan air untuk disalurkan ke perumahan Tanjung Gading. Kita terus ke tepi sungai. Yang ada di sini, Ucu pun sudah lama tidak lewat di sini. Oh, ini tembus ke mana dia? Ke Brohol ya, kali. Terus kemari. Itu sudah sungai. Nah, ini dia. Ini bendungannya. Namanya bendungan Simodong ya. Thank you.
Bendungan ini juga dipakai untuk melintas warga ya. Sempit sekali. Dan cukup berbahaya. Kita lihat. Seram juga ya itu lihatnya. Deras sekali airnya. Ya, ada yang lewat. Bukan ke ujung dulu. Ke seberang. Ramai juga di sini, ada yang lewat lagi. Cuma mundur dulu. Jalannya sempit. Oke, lihat. Ternyata ramai juga belum kasih warga. Assalamualaikum. Ya, yang di sebelah sini tidak ada pagarnya. Inilah untuk membahayakan juga. Ke sana itu akan tembus ke jalan lintas Sumatera ya, kira-kira berapa ratus meter ya, atau ya itu juga kurang ingat ya, itu bisa tembus ke jalan lintas Sumatera, tepatnya di jembatan Alang Tahar ya, RM100. Lewat.
Pak. Kondisinya. Nah, di kejauhan itu tempat pengolahan air bersih tadi ya. Ya, bagi kalian yang pernah lewat di sini, coba komen. Ayo. Lucu, pernah beberapa tahun yang lalu ya. Puluhan tahun yang lalu lewat di sini, tapi sepertinya berbeda gitu. Berbeda dengan yang kita tahu dahulu gitu. Mungkin ada perubahan, sepertinya ini lebih aman ya daripada yang lalu. Ada perubahan menurut seperti ini, ada perubahan seperti ini. Oke, kita kembali ke seberang sana. Bendungan ini juga untuk irigasi pertanian ya, untuk kawasan kecamatan Udang Deras. Sepertinya airnya berasal dari sini. Okelah teman-teman, demikianlah video Ucu kali ini, jalan-jalan ke bendungan Water Intake. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau sebenarnya bisa menghibur teman-teman sekalian. Ucu mohon maaf banyak-banyak, banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.